Hari ini ya ini Sabana Amerika dengan resmi diresmikan dan dibuka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita sekalian. Anak yatim tadi. Jadi
lama saya berbagi gratis di dalam. Kemudian yang kedua ada kupon Pak Bupati izin. Kuponnya namanya kupon berobat seikhlasnya. Ya, jadi biarlah haji 1.000, 2.000, manggalah. Jangan sampai dengan tidak punya uang, layanan kesehatan juga jadi tidak kita layani, tetap kita layani. Ada lagi program berobat 40.000, Pak. Berapapun punya uang, tindakan medis apapun yang terukur dan memang bisa dilayani di kelasnya ini, kita terima. Kalaupun pelayanan misalkan 100.000, tetap dengan bawa kupon itu. Saya cetak, Pak Dr. Doni, 3.000 ya. Ada 3.000 kupon 40.000, ada 200 kupon seikhlasnya, yang free mah nggak pakai kupon, Pak. Ya. Kemudian nanti akan kita cetak kupon 50.000 ya, itu khusus untuk lingkungan yang ada di sini, Pak. Ya. Jadi untuk lingkungan kita di sini mau tidak ada medis apapun, dirawat bagaimana tetap asal bawa kupon yang 50.000 itu. Itu kemudian karena saya juga Pak ini baru ya, ini juga kami memperkenalkan tenaga medis dan manajemen yang ada di Sapana Medica ini. Sehingga bila suatu waktu nanti ada apa yang berobat ke sini, mungkin belum ada namanya ya, seminggu sanggup ya Pak Dr. Doni, ini dibuatnya dengan seragam yang baru ya. Tapi ingin saya perkenalkan dulu Pak dari tim manajemen kami. Yang pertama ada direkturnya dipegang oleh Dr. Siti Agustina. Malam ke depan supaya kelihatannya tahu makan tata ya. Bupati pun anak kepengagena. Kemudian ada dari manajemen Bapak Dr. Doni Martin. Ini Pak yang pegang manajemennya. Kemarin Abi biasa nanti orang nggak bangun. Pak Bupati hari yang klinik Pak udah ayah buru nak. Nah ini yang kedua ada Dr. Oyon. Ini Pak dokter sekaligus manajemen. Kemudian ada Dr. Sofia Nurul Fadila. Kurang tarigi ya, kurang cipendah Pak. Mereka dibantu oleh perawat yaitu Denisa. Ini Pak. Di sini juga Pak Bupati selain perawat jalan, perawat inap, ada juga kebidanan Pak. Pelayanan kebidanan yang dipimpin oleh senior kita Ibu Bidan Ayi Ruswati. Kemudian ada Bidan Resti. Kemudian ada Bidan Indah. Kemudian dibantu di apoteknya Pak oleh apoteker. Yang pertama apoteker Ibu Ade. Kemudian Kang Dipa Sena, Cangkawit kan Sen? Jadi atas, maksudnya Akang atau Bapak. Kemudian Ajeng. Kemudian Abdul. Kang Saiful, Kang Kadir, Pak Kadis, Pak Kadis Pak hadir, alhamdulillah, Pak Surya, Dujung Suki, Turunumun. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya cintai, inilah teamwork dari Sapana Medica. Saya mohon doa dan restunya, semoga Sapana Medica ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat di sekitarnya, ya, untuk siapa saja yang memang menurut keterangan bagaimana sesuatu itu yang bisa disebutkan baik adalah bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita niatkan hari ini mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada semua pimpin dari Sapana Medica,
saya tekankan pertama adalah keramahan ya. Biasa nama anu sok jadi image pertama itu pelayana judes ya. Aturan pun dokter Tony ya. Judes evaluasi SPDG SPDU SPDU sudah bisa apa? Karena layanan itu adalah menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Perlakukan pasien kita ya mau seperti ibu kita, mau seperti anak kita atau saudara kita, tapi mulai digratis ke sini saudara ya. Jadi saya harap kepada dari sahabat medika ini saya titipkan pelayanan ya. Kemudian saya harap terjadi kondusivitas di dalam ini, izinkan saya memberikan ini Pak Tuhan. Jangan membawa sesuatu hal yang terjadi di rumah dibawa ke sini, ya. Begitu naik belok masuk sapana medika, lepas semuanya, ya. Lepas semua bahwa kita memang betul-betul bekerja untuk melayani orang. Nah, melayani orang ini ya bagaimana dalam kita bersikap, gestur, kata-kata yang disampaikan, cara penyampaian, walau seberat apapun harus disampaikan ke pasien seenak mungkin, ya. Apa yang harus kita sampaikan ke pasien? Sehingga pasien yang datang ke sini itu lemah yang memberi nadis itu karena lemahin galeri gitu. Dari mulut ke mulut biasanya yang lebih efektif untuk membuat sebuah jaringan pemasaran atau marketing. Itu mungkin ya. Terima kasih kesediaannya dari Pak Yun, Mangga, Alwi Tri, Termohon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di akhir kata saya bahwa menjelang bulan Ramadan ya, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Dan dari bapak-bapak, kalaupun ada kesalahan sudah saya maafkan terlebih dahulu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir Pak Kadis Pariwisata. Tadi luar biasa dan bagus motonya, yang penting ramah. Jadi sebetulnya kita pernah diskusi bahwa dimanapun kita itu perlu yang namanya service excellence. Saya kira bukan hanya di pariwisata saja, itu ada 6 item Pak Kadis Pariwisata ya, masyarakat kecicuk dan sebagainya ya, tadi respect, lalu care, lalu banyak ada nama item ya, dan nama item yang memang itu harus menjadi syarat bagi pelayanan sesungguhnya. Jadi apalagi orang kita itu orang Sunda ya, yang ramah ya, somea ya, tapi kadang-kadang pada saat bekerja kita lupa ya, jadi orang sopan, termasuk di pintu gate juga Pak Tonton jadi orang yang kesiri senyum sapa salam ini sangat sangat penting. Itu bukan hanya tadi dalam konteks bahwa ya, Pak Ustaz sering ibadah ceritanya sama Pak Ustaz ya, jadi senyum juga ibadah. Saya kira tadi satu persoalan kebudak ya, yang ya, ini bukan ada masyarakat yang curhat, saya curhatis lagi gitu, ya. Ya, salah satu perbedaan selalu nih kita kalau di bidang kesehatan bagus selalu disandingkan atau dibandingkan dengan Jawa Tengah. Nah memang Jawa Tengah itu terkenal dengan pelayanan yang sangat baik ya, dan itu bukan kata orang ya. Saya juga pernah apa berobat antara anak kesana, alhamdulillah saya selalu sehat bagus. Jadi saya doakan saja, insya Allah saya tidak akan kesini, tapi saya doakan sukses bagus. Jadi memang pelayannya luar biasa gitu, yang mulai dari data. Dan ini Pak Kadis Pariwisata ternyata dimanapun bahwa yang paling hebat itu adalah pandangan pertama. Jadi begitu pada saat datang seperti apa kondisinya, situasinya, pelayanannya ya, yang tadinya pusing juga kalau begitu datang ke sini langsung disapa dengan baik dan sebagainya, pusingnya jadi hilang. Itu perlu berobat kan, terus asal suntiknya dia langsung sembuh gitu. Ya karena memang pelayanan itu sangat penting. Jadi kesan pertama dan kesan akhir ya.
ini satu contoh bagus yang luar biasa. Begitu saya ditanya dari Pangandaran, mereka itu dari sana ke apa, dari Jawa ke Pangandaran berapa jam, dan sesampai saya di Pangandaran itu ditelepon gitu kan, Bapak sudah sampai, itu jangan lupa obatnya, nanti anaknya suruh makan dan sebagainya. Itu luar biasa ya, murah enggak mahal. Tapi kadang-kadang tadi service excellence ini ya, yang saya kira ini di seluruh sektor yang namanya service excellence ini perlu diterapkan di Kabupaten Pangandaran. Ya, dan insya Allah tadi saya lihat semangatnya sangat kuat. Tadi sampai SP1, SP2 keluar gitu kan. Kalau pelayannya tidak ramah dan sebagainya, ya apalagi menghadapi orang sakit, ya perlu sabar gitu, dan perlu kesabaran. Itu salah satu strategi yang memang harus kita terapkan di seluruh sektor. Ya, baik mungkin dalam kehidupan pun harus begitu. Ya harus sering senyum sama istri dan sebagainya. Insya Allah ya menjadi ibadah. Amin. Terus saya sering disenyumin terus kemana? Kesurian baik. Padahal ya apa sehat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak bisa banyak lebar. Terima kasih. Bagus. Mudah-mudahan dengan kehadiran Sapana Medika di Desa Pangandaran, ya di Kabupaten Pangandaran, ini menjadi sesuatu investasi, sesuatu yang bisa juga menjadi sebuah konsep pelayanan para wisata. Ya, jadi ini menjadi apa amaniti bagi dan hospitality bagi wisatawan yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan mudah-mudahan kita doakan Kabupaten Pangandaran selalu sukses. Ya, saya kira tadi langkah strateginya sangat luar biasa. Ya, hal yang makro juga bisa dibawa ke seluruh kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses. Mudah-mudahan kita doakan Pak Agus selalu sehat selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya akhiri forum monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang rumah sakit, lihat yang tua-tua,
bilang ke direktur, Pak Direktur, tanya itu yang perempuan nenek-nenek yang bayi-bayi sudah, saya bilang mereka lari aja cepat proses pendaftaran dan lain sebagainya. Itulah kesehatan, dan tentu kembali ke laptop hari ini tentu kita akan sangat bahagia karena tentu ini menjadi membantu tugas pemerintah daerah. Tadi saya bayangkan 54.000 penduduk Kecamatan Pangandaran, 9.000 penduduk Desa Pangandaran, ada pengadaan puskesmas, saya kira tidak akan tercampur dengan baik. Semakin banyak beban pekerjaan, yaitu kenapa pelayanan semakin, karena kenapa pelayanan tidak maksimal, salah satunya adalah karena terlalu banyak pasien yang ditahan di masyarakat. Jadi tentu ada perbandingan rasio 1:8, sehingga pelayanan akan maksimal. Nah, tentu dengan adanya ini sama Amerika, itu akan menjadi hal yang baik. Terus kita akan meminta, ya, dan tentu juga nanti akan berdampak pada aspek wisata dan sebagainya, karena wisata bukan hanya ada alam yang indah, tapi kenyamanan termasuk ada fasilitas kesehatan yang baik sekalian. Terus sekalian, nanti juga sampai pada sini, kita ini menjamin kesehatan untuk warga Pangandaran sudah 99%. Jadi warga Pangandaran berobat itu ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk BPJS itu sudah 99%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun Bapak Ibu belum punya kartu BPJS, cukup mendaftarkan dengan KTP saja. Nanti linknya akan nyambung, akan connecting ke BPJS oleh sekalian. Nah tentu bagus, karena kita sudah 99%. Jadi kalau nanti siaga sama Amerika bayar, nanti larinya tetap ke fasilitas pemerintah. Oleh karena itu sekalian bagus, nanti kita kerjasama. Ada pas case yang bisa dipindahkan ke sini. Ya pas case sehingga nanti puskes Pangandaran tidak bertumpuk dan sebagainya. Bagi kita kan persoalan kesehatan bukan untuk rugi. Bagi kita adalah bagaimana masyarakat dengan pelayanan yang terbaik pas kalian. Ya saya kira itu yang paling penting semangat kita ini. Sebenarnya tenaga medisnya mudah-mudahan ya luar biasa. Tentu saya juga akan kali-kali kalau nanti sakit berobat ke sini lah. Pengen susahkan di mana kan manusia sehat itu pasti ada sakitnya kan. Ya. Biasa saya kalau sakit dipanggil dokter di rumah, tapi kali ini saya nanti mau sakit jadi nanti dibawa ke mana ke Samana Medika kalau kita mau bupati aja berobat di Samana Medika kan impactnya kan luar biasa. Itu sampaikan terima kasih, selamat ya bisa berlancar bagus sehat selalu. Thank you.
Oke, sip. Neng, kali ini, Neng. 1, 2, 3. Oke, sip. Dokter, dengan dibukanya Sapana Medica, seperti gimana nih ke depannya? Untuk ke depannya, mudah-mudahan dengan adanya Sapana Medica ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Pangandaran. Terutama karena Sapana Medica ini berdiri di tengah wisata Pangandaran, bisa melayani selain warga-warga Pangandaran, juga bisa melayani untuk wisatawan yang membutuhkan di bagian kesehatan. Mungkin untuk warga setempat seperti gimana ya? Untuk warga lingkungan sendiri nanti? Untuk warga lingkungan alhamdulillah sangat mendukung dengan berdirinya Sapana Medica ini. Dan mudah-mudahan Sapana Medica ini memang sangat memberikan kesan yang sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kita juga tidak membiarkan lingkungan sekitar ini terabaikan dengan adanya Sapana Medica. Karena kami juga memiliki program yang kartu Rp50.000 untuk lingkungan, dan itu berlaku untuk selamanya. Selain untuk lingkungan, programnya buat umum seperti gimana nih? Ada? Untuk umum, kami juga memiliki kartu Rp40.000 dan kartu seikhlasnya. Itu untuk umum di Kabupaten Pangandaran ataupun di luar Kabupaten Pangandaran. Selama pasien itu membawa kupon tersebut, itu akan berlaku. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program tersebut bisa meringankan orang-orang yang takut datang ke fasilitas kesehatan karena biaya. Insya Allah lah. Terus juga kami punya program setiap hari Jumat, kami memiliki kesehatan gratis khusus untuk anak yatim piatu. Mungkin ada yang akan disampaikan nih buat masyarakat nih? Untuk masyarakat, ya dengan adanya Sapana Medica ini, dengan program-program yang kami buat, jangan sampai ada seseorang yang sakit tidak berani ke fasilitas kesehatan hanya karena terkendala oleh biaya ataupun transportasi. Karena salah satu program dari Sapana Medica ini juga ketika tidak ada transportasi, kami siap untuk menjemput. Oke, terima kasih Bu Dokter ya.